terciduk depan kamera. Wah, ini nih kaum-kaum ragil ini kayaknya. Ini konser. Oh iya, ini video lama. Gak apa-apa, keren. Ditetek ke belakang kepalanya gitu. Adik baik asalnya dari mana? Dari mana sayang? Asalnya itu dari ayah. Oh iya, dari ayah. Kok bisa di perut juga? Ayah masukin bayinya lewat mana? Hey hey hey, what's up guys? Selamat datang kembali di YouTube channel Adi09. Bagi kalian yang baru pertama kali hadir ke channel ini, langsung saja tekan tombol subscribe yang ada di bawah supaya kita bisa berkenalan, supaya kita bisa lebih dekat lagi. Dan juga bagi kalian yang sudah lama kenal dengan saya, jangan lupa tinggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like. Oke, hari ini kita akan kembali nge-reaction video-video di TikTok. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita meluncur ke video pertama. Wah, keren nih namanya Pedro. Si Pedro langsung berdiri tegang karena ada tersentuh di punggungnya yang geyal-geyal katanya. Ini bagi kalian yang sudah punya doi, mungkin banyak pengalaman ya. Adik sembunyi dari anjing saya. Anjing langsung panik guys. Mana tuanku? Anjingnya panik guys. Ya ketahuan. Keren nih. Anjingnya panik saat dia melihat tuannya gak ada di belakangnya. Itulah kenapa dinamakan anjing itu hewan yang setia. Pintu dan cermin. Oh, mantannya ya? Kenalin. Wah. Pacarnya. Captionnya jangan salpok. Ya gua salpok lah karena ada emoticon log warna hitam yang besar di sana. Saya salpok sama emoticon log warna hitam yang besar di sana karena bentuknya bulat sekali. Itu yang buat saya jadi salpok. Karena bulat itu besar banget ya. Waduh, ini kayaknya bapak yang kemarin di video-video saya sebelumnya ada juga. Dan warna baju dan juga outfitnya itu sama semua. Mungkin yang membuatnya di hari yang sama aja. Ngabisin waktu buat ketemuan, PDKT yang jadian. Tapi kalau langsung sibukan. Oke mbak, gas, langsung saja. Gimana kalau kita langsung aja? Oh enggak, ya saya siap aja ini. Kalau mbak mau ya. Tuh enggak, mbak deh mas saya aja nanti kalau mbak mau. Saya dengan senang hati kau membantu. Apa ini? Konser nundut? Oh iya, ini video lama. Gak apa-apa, keren. Ditetek ke belakang kepalanya gitu. Cowok-cowok kenapa sih pengen banget jadi ganteng? Kalian harus tahu kami para cewek itu gak pernah mandang fisik cowok. Cinta kami tulus. Bullshit. Gak ada yang namanya gak mandang fisik. Entah itu cowok atau cewek, pasti yang pertama dilihat itu fisik ya. Kalau gak fisik ya, ini dari sisi pandang cowok ya. Kalau cowok itu pertama kali lihat cewek dari fisik. Kalau gak fisik ya fisik aja yang saya tahu. Karena fisik itu kita kan melihat dari mata, langsung merespon ke otak dan ke hati. Gak ada yang namanya gak lihat fisik. Bullshit, semua itu bullshit. Kalau dari sisi cewek saya kurang tahu, tapi gak ada yang namanya gak mandang fisik.
Bullshit. Mungkin ada beberapa nggak mandang fisik, tapi mandang dompet, isi rekeningnya berapa. Wah. Tapi ini kan emang realitanya begitu kan. Gak ada yang namanya nggak mandang fisik, nggak mandang harta. Kalau kalian nggak mandang harta, kalian mau makan apa nanti? Ya gitu kan. Kalau nggak mandang fisik, masong. Kalian nggak mau memperbaiki keturunan itu, ya kan? Apa nih? Warna hitam. Mantap boy, ini yang gua suka. Bodinya pas gitu, gak besar, gak kecil, pas. Pikirnya kalau yang body ceweknya begini itu enak dipelukan. Boleh gak tegang dikit gitu loh. Anjir lah, hajir lah, parah, parah, parah. Terciduk depan kamera. Kok anjir? Itu mereka dua ngapain di situ? Wah, ini nih kaum-kaum ragil ini kayaknya. Apa ini situ peluk-pelukan? Ada-ada aja. Mil, adik bayi asalnya dari mana? Aduh, dari mana ya? Ya, udah takut salah jawab lagi nih. Sayang, asalnya itu dari ayah. Oh iya, dari ayah. Kok bisa di perut juga? Ayah masukin bayinya lewat mana? pokoknya dari surga. Iya, dari surga. Oh, dari kaki bundanya. Kok kaki sih, Bu? Kan surga di kaki ibu. Iya, pintar banget kamu nak. Iya, surganya ayah juga di kaki nenek kamu. Jadi bayi asalnya dari mana? Ya dari otong lah. Dari lendir-lendir gitu. Waduh. Dedeknya mulai aktif nih. Pertanyaannya mulai kesana. Ya emang wajar aja kalau anak-anak itu kepo ya, pengen tahu. Kayak banyak bertanya gitu. Jadi tugas kita sebagai orang dewasa, bagaimana cara kita menjawabnya dengan baik, dengan benar, gak menyesatkan. Rekam itu urusanku, jika kau berhasil berkunci, maka kau masih pantas kusebut suhu. Wah, 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 wah. Gini nih, ini yang gua demen ini. Anjir lah, malah masih ngiler nih liat konten TikTok. Catat tenggorokan saya, guys. Kenapa 99% cuma gak kuat berenang bareng cewek ya? Bareng cewek yang apa? Yang bugil. Pake bikini. Ya iyalah, gimana mau kuat kalau sinyalnya kuat juga di situ. Bayangkan aja saat berenang kita kuat, badan kita kuat. Cuman adik kita gak kuat, adik kita yang cowok gak kuat. Gak kuat gimana? Enak-enakan tidur langsung kebangun itu. Karena melihat sumber kenikmatan di situ kata ya. Ya pasti banyak hormon di tubuhnya yang ngerespon. Apalagi si adik pasti bangun ngerespon. Wah, ini gym trainernya kok posisinya sudah pas itu. Aduh, otak saya mulai terapeling guys. Karena emang posisi ini sudah pas posisinya. Tinggal eksekusi aja. Tinggal eksekusi maksudnya tinggal model latihannya gimana, cara gerakannya gimana. Itu maksudnya maksudnya eksekusi. Tapi benar sih, ini posisinya pas banget. Pas banget buat ngelatih otot pantat sama otot pinggang. Kayaknya, saya juga kurang tahu. Kalau gini caranya saya mau beralih deh profesi. Jadi gym trainer aja. Oke, baiklah guys. Sepertinya video kita cukup sampai di sini saja. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir dan juga sudah menjadi penonton setia di channel ini. Oke, nantikan video-video saya selanjutnya. Gue Adi pamit.
Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Apa sih gak jelas?